atas ketetapan yang telah dibuat oleh kerajaan untuk tempat ini menjadi satu destinasi kunjungan orang ramai, khususnya sebagai satu destinasi pancongan utama di negara kita. InsyaAllah kita telah menjadualkan pada 1 Februari nanti tempat ini akan kita buka untuk kunjungan orang ramai. Program-program di luar juga akan kita laksanakan, khususnya pada hujung-hujung minggu untuk menjadikan tempat ini lebih meriah lagi. Jadi itu akan kita beri maklum kemudianlah apakah jadual aktiviti-aktiviti berkenaan. Jadi hari ini kita akan beri fokus kepada dalam bangunan ini sendiri, mana-mana bilik yang kelak nanti akan dapat pelawat-pelawat datang dan saksikan. Sebenarnya banyak perkara yang akan kita masukkan, tetapi lebih kepada maklumat tentang kegunaan sesuatu bilik. Kalau saudari-saudari pergi nanti, maklumat tu adalah hanya maklumat-maklumat asas sahaja. Tapi lepas ini nanti kita akan susuli dengan maklumat-maklumat yang lebih lengkap lagi, dengan paparan yang lebih menarik. Jadi apabila seseorang pergi, dia sendiri pun boleh mendapat maklumat daripada paparan multimedia dan sebagainya. Saya percaya perkara-perkara menarik tentang istana ini juga yang ingin diketahui oleh pengunjung yang datang. Jadi insyaAllah apabila kita buka nanti kepada pelawat, kita juga akan menyediakan petugas-petugas untuk memberikan penyampaian, bercerita tentang apa yang pernah dilakukan bagi sesuatu bilik yang ada di tempat-tempat berkenaan. Nama simbolik dia bilik menteri. Dan sini yang duduk sini pertama daripada Duta Luar Negara, hakim-hakim, TYT yang orang kata apa tamat tempoh sini dan kabinet. Tempat dia akan berehat di sini. Majlis tu di atas. Ya, sini semua singgah saja, duduk saja.